Abba Father, my loving Father, you have picked me up as your loving son. Your spirit move and set me free. You're the coming king that I adore. For your glory, for your kingdom, for your name, Lord, here I am. For your glory, for your kingdom, for your name, Lord, here I am. You're the sent one, the great redeemer, mighty Savior, the living God. You're the sent one, Christ Jesus, my King. Here I am, Lord, send me. Abba Father, my loving Father, you have picked me up as your loving son. Your spirit move and set me free. You're the coming king that I adore. For your glory, for your kingdom, for your name, Lord, here I am. For your glory, for your kingdom, for your name, Lord, here I am. You're the sent one, the great redeemer, mighty Savior, Jesus, my King. Here I am, Lord, send me. Yes. Send me to the nations. Send me to all people. Send me to my enemies. Here I am. Send me to the nations. Great Redeemer, mighty Savior, the living God. You're the sent one, Christ Jesus, my King. Here I am, Lord, send me. You are the sent one, the great Redeemer, mighty Savior. Jesus, my King, here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Yes, I'm ready. Send me, God.
send me, send me. Your Spirit move within me, God. Here I am, send me. Here I am, send me, Lord. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Jauhkanku dari kasihmu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan. Jauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Saya percaya kita semua aman dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan keadaan kita baik-baik, sama seperti jiwa kita yang adalah baik-baik juga. Kita masih dalam tema yang sama, Godfidence in Influence. Dan kita tahu persis bahwa Godfidence adalah sesungguhnya adalah confidence in Christ. Bagaimana kita menaruh rasa percaya sungguh-sungguh terhadap Kristus akan membangkitkan Godfidence, rasa kepercayaan diri muncul karena Tuhan. Sementara kita melihat dalam penelitian yang diadakan oleh Pew Research Center di Amerika Serikat, sebuah lembaga penelitian yang sangat kredibel, yang menyatakan bahwa ternyata di Amerika Serikat telah terjadi penurunan jumlah orang percaya kepada Kristus yang beragama Kristen tentunya. Hari-hari ini hanya 65% saja populasinya di Amerika Serikat. Yang sebelumnya kita lihat di tahun-tahun yang sebelumnya begitu tinggi,
dan menguasai semuanya. Tetapi sekarang terjadi penurunan. Kenapa? Semakin banyak orang ateis di sana dan tentunya keyakinan-keyakinan yang lainnya. Nah, terjadi penurunan, padahal Amerika selama ini jadi kiblat perhatian kita untuk hal-hal rohani tentunya. Dan bahkan penelitiannya selanjutnya yang dikerjakan oleh sebuah universitas, Christian University, yang di daerah di Arizona, mengatakan bahwa justru berapa banyak dari 65% orang Kristen itu yang memiliki biblical view, yang memiliki world view-nya, yaitu Alkitabiah, pola pandangnya yang sesuai dengan Alkitab. Ternyata mengejutkan, hanya 4% daripada mereka. Bayangkan, berarti ada banyak orang yang mengaku Kristen di Amerika yang mulai mereka meninggalkan pengertian firman Tuhan menjadi falsafah kehidupan, di mana pola pandang mereka mulai mengikuti pola pandang dunia ini. Dan dari 65%, berapakah milenial sekarang yang memiliki pola pandang perspektif yang selaras dengan firman Tuhan? Ternyata hanya 2% saja. Waduh, apa yang menyebabkan semuanya ini? Benang merah apa yang bisa dilakukan? Ternyata orang-orang Amerika sekarang, mereka lebih cenderung menganut apa yang disebut dengan sekularisme, yaitu mereka berpikir otoritas pribadi lebih daripada otoritas Tuhan, lebih daripada otoritas yang lainnya. Sekularisme mulai bergerak di sana. Dan penelitian yang lain mengatakan ada 88% orang Amerika suka keyakinan yang gado-gado. Artinya mencomot-mencomot sana, mencomot sini, keyakinan yang A diambil baiknya menurut mereka, keyakinan B diambil baiknya menurut mereka, lalu dijadikan satu, dan keyakinan mereka menjadi gado-gado. Sama seperti nubuatan firman Tuhan pada akhir zaman ini, orang akan mengumpulkan guru-guru, pembicara-pembicara yang hanya menyenangkan telinga mereka. Dan itu sedang terjadi di Amerika Serikat menurut data penelitian yang ada. Nah, tetapi kita bisa melihat bagaimana ya benang merah yang terjadi sekularisme itu. Mereka berkata seperti apa? Yang pertama, mereka berkata seperti ini, agar supaya follow your heart, ikuti kata hatimu. Ini nasihat yang sangat berbahaya, bukan? Karena Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati manusia. Seharusnya kita harus mengerti bahwa seringkali kita bisa saja ketemu orang yang di depan kita senyum-senyum, kelihatan baik, tapi sesungguhnya hatinya menyimpan kejahatan. Hati kita itu penuh trik-trik nih sekali. Siapa yang bisa menjamin orang itu kelihatannya baik tapi hatinya oke? Makanya dunia berkata, dan ini banyak anak muda percaya, bahwa follow your heart, ikuti kata hatimu, ikuti perasaanmu. Mari, orang Surabaya bilang soal perasaan itu, isuk dele sore tempe. Artinya pagi orang bisa jadi kedelai, sore bisa jadi tempe. Artinya pagi kita bisa sukacita, sore bisa saja kita duka cita. Kalau kita ikuti perasaan, maka berbahaya sekali, apalagi ikuti kata hati. Yang jelas ikuti, follow the word of God, ikuti apa kata firman Tuhan. Mari kita selaraskan pikiran, perasaan, kehendak kita tunduk kepada firman Tuhan. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan, kita sedang menyediakan diri dipimpin penuh oleh Roh Kudus. Dan ini yang membuat kita menjadi apa? Godfidence. Timbul rasa kepercayaan diri karena dipimpin oleh firman Tuhan. Dan pasti kita akan menyatakan pengaruh kerajaan Allah lebih luas lagi kepada banyak orang. Nah, mari berikutnya kali ini saya akan menyajikan banyak penelitian-penelitian. Berikutnya, penelitian di bidang psikologi dari seseorang profesor yang menjadi kenalan kami dan juga menjadi dosen dari anak-anak kami. Dia adalah Profesor Virgo Handoyo PhD. Dia seorang Indonesia tapi sekarang menjadi warga negara Amerika dan menjadi profesor di California Baptist University di Riverside, Amerika Serikat. Dia membuat penelitian dan menemukan dalam dunia psikologi tentunya yang dia kuasai tentang apa yang disebut dengan the true happiness, kebahagiaan yang sejati. Sebab di dalam ilmu psikologi ada dua jenis kebahagiaan. Yang pertama disebut sebagai hedonistik, kebahagiaan yang didapatkan
karena misalnya dapat lotre, wah sukacita, punya uang banyak ya. Lalu yang berhubungan dengan punya barang-barang mewah ya, dan banyak hal, dan ini berhubungan dengan kesenangan biasa, materi, kepemilikan barang. Tapi ada yang kedua, yaitu eudaimonic, kebahagiaan yang karena pencapaian apa yang disebut dengan aktualisasi dirinya. Bagaimana telah berhasil membuat keputusan-keputusan strategis ya, menimbulkan rasa bahagia, rasa senang muncul dalam dirinya. Nah, itu dalam dunia psikologis dikenal dengan dua jenis kebahagiaan. Tapi dalam penelitian dari Profesor Virgo, bahwa ada yang lebih unggul daripada kebahagiaan yang didefinisikan oleh bidang ilmu psikologi. Apa itu? Yang Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Wah, kata berbahagia di situ digunakan kata makarios. Makarios itu adalah begini, secara sederhana saya gambarkan bahwa kebahagiaannya Tuhan yang oleh perkenanan dan favornya diberikan kepada kita manusia, lalu kemudian kita merilisnya, melepaskannya kepada banyak orang, itu muncul apa yang disebut dengan kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Miskin di hadapan Allah. Kata miskin di situ dalam bahasa Yunani disebut kata tokos. Tokos itu artinya miskin secara rohani. Artinya apa? Suatu sikap di mana menyadari bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Suatu sikap di mana kita mau kebergantungan yang mutlak akan Tuhan. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Ada satu rasa di mana kalau boleh digambarkan bahwa ketika ada pesawat jatuh di Alaska dulu musim dingin, ketika pertolongan belum datang, beberapa orang meninggal, karena ada rasa lapar dan rasa putus asa sampai akhirnya persediaan makanan habis, terpaksa makan teman sendiri yang telah menjadi mayat itu, dagingnya dimakan. Jadi ada satu perasaan yang ingin ada jawaban dan pertolongan. Mari kita memiliki satu sikap kepada Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tuhan, aku membutuhkan Engkau, Engkaulah sandaran hidupku. Dan dari penelitian ini secara ilmiah akan membangkitkan apa yang disebut dengan kebahagiaan sejati. Yang terjadi apa? Godliness. Kita akan mengalami percayaan diri yang kuat. Tuhan memenuhi kita dengan kebahagiaannya yang sejati. Bahkan UCLA, University California of Los Angeles, membuat penelitian bahwa ketika seseorang membangun kehidupan yang kedekatan kepada Tuhan dan lebih lagi, ya, membangun keintiman kepada Tuhan lebih dan lebih, akan menimbulkan rasa apa? Rasa nyaman, rasa aman dan sejahtera, rasa sukacita, rasa bahagia, hal-hal yang positif muncul dan muncul keyakinan yang kokoh. Godliness itu. Kenapa? Mendekatkan diri sepenuhnya. Bukankah Alkitab berkata, draw near to God and He will draw near to you. Mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Ini kita kerjakan. Haleluya. Kita akan punya iman, optimisme yang kuat tentang masa depan. Dan tentunya hidup kita pasti berbuah. Kita akan menyatakan pengaruh, influence yang sangat positif kepada banyak orang. Dan kita akan menyatakan kerajaan Allah ditegakkan lewat hidup setiap kita. Mari saya mengajak semua pemirsa warga kerajaan, miliki kebergantungan kepada Tuhan. Tunduk taat pikiran perasaan kehendak saudara kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan ikuti kata dunia, follow your heart. Dan dunia berkata begini, happiness is the ultimate goal. No, kebahagiaan bukan tujuan utama kita. Karena di atas kebahagiaan ada yang disebut destiny. Apa itu? Keserupaan dengan Kristus. Kalau kita berjalan dalam keserupaan dengan Kristus Yesus, maka saya percaya kita akan mengalami bahagia. And the true happiness itu menguasai kita dan menjadikan kita apa? Confidence in influence. Amin. Kita berdoa. Berkati jemaatmu supaya setiap mereka Tuhan memiliki keyakinan yang kokoh akan Engkau. Dan mereka menyatakan pengaruh kerajaan-Mu karena mengandalkan Tuhan.
karena memiliki rasa miskin di hadapan Allah, memperoleh makarios kebahagiaanmu yang kau limpahkan dan disalurkan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, perjalanan kami disebut berhasil karena kami mau menyelaraskan pikiran, perasaan, kehendak kami kepada firman Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.